Anda menyaksikan News Update, sejumlah elemen masyarakat mengecam teror bom di Samarinda yang menyebabkan tewasnya seorang balita dan melukai sejumlah orang lainnya. Keprihatinan itu diekspresikan warga di sejumlah daerah dengan aksi damai seribu lilin. Di Jakarta, aksi seribu lilin untuk korban bom Samarinda digelar di Bundaran Hotel Indonesia. Masa aksi datang dari berbagai lapisan masyarakat yang cinta damai dan mengutuk segala bentuk kekerasan dan teror di Indonesia. Aksi keprihatinan juga digelar warga dan para seniman di Solo, Jawa Tengah dengan doa bersama dan menyalakan seribu lilin untuk para korban bom Samarinda. Aksi damai dipusatkan di Bundaran Titik Nol depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah. Mereka berharap Indonesia lebih damai dan tidak ada lagi aksi teror bom dimanapun. Kesannya memang spontan. Jadi kami memang langsung dari beberapa teman kita di Balai Kota Kota kan karena mendengar ada peristiwa yang cukup mengejutkan bagi kami, itu meninggalnya seorang anak balita umur 25 tahun yang karena korban dari pengeboman kemarin datang kita hanya. Ya, ini kedukaan warga Solo untuk korban bom Molotov Intan Olivia Matur Samarinda. Tentu ini kami warga Solo sangat terkejut ada teror untuk mereka. Kita punya harapan semoga di negeri ini selalu tumbuh dan ada cinta, ada damai yang membuat suasana kehidupan di negeri ini senantiasa.